Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majlis walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sangat kita muliakan dan kita doakan, yaitu Bapak Muhibbah dan Ibu Elviyati serta Ibu Sudarti ya, yang insyaallah akan berangkat pada tanggal 10 November yang akan datang. Kita doakan para tamu Allah ini, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, perjalanan ibadahnya lancar, pergi dan pulang selamat, dan kembali membawa umroh mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati yaitu ketua Musallah Al-Mukhtar Bapak Kliwon. Tadi udah kenalan, Bu. Lahirnya Jumat ya. Iya, Jumat Kliwon tanya. Kalau kata orang Betawi ini Pak Ketua ya, kalau jadi dukun laris katanya kalau lahir Jumat. Kalau jadi dukun ya, karena lahirnya Pak Jumat. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati ketua pembangunan Musholla Al-Mukhtar Bapak Haji Agus Mulyadi. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Randes Haji Mahmuddin MPD. Tidak ketinggalan yang saya hormati Ketua RT 07 Bapak Sunardi, Ketua RT 011 ya Bapak Surono ya, dan para bapak-bapak yang lain, para ibu-ibu sekalian yang hadir malam ini, insya Allah dalam waktu dekat akan menyusul. Amin aja Bu, amin aja dulu ya. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, ini namanya ketularan. Ya, alhamdulillah dari Kafling Al-Mukhtar satu demi satu dipanggil menghadap Allah bisa datang ke rumahnya. Ya. Insyaallah nanti dari ujung sana habis mau semua kepanggil. Kalau berangkat bareng-bareng kan kosong jadinya ya. Iya, Al-Mukhtar Kaplingnya jadi bah kosong. Ya, ini enggak apa-apa sedikit, 4 berangkat, 4 berangkat. Ini berkat doa tamu Allah. Ya. Kalau semakin banyak, semakin sering di kampung kita ada yang jadi tamu Allah, maka ketularan. Makanya Al-Maghfurlah pakai Hajun Ali
Beliau pesan apa? Kalau lo pengen cepat bisa nyabak ke Mekah, diundang acara walimatus safar, datang. Gitu pesannya tuh. Ya. Karena ya kalau sering datang Pak ya, nanti lama-lama apa? Ketularan. Nih alhamdulillah hari ini. Ya. Bapak Muhibbah dan istri. Nah, ini ketularan nih. Nanti yang lain insyaallah ketularan. Kalau kagak nyaba ke Mekah ya menghadap Allah selamanya Pak ya. Iya pasti itu ya. Iya kagak nyaba ke Mekah yang menghadap Allah selamanya ya. Mau duluan mana Bu? Mau ngadep ke rumah Allah apa menghadap Allah? Saya doain Bu. Iya. Di belakang di Bu, di rumah masih ada sertifikat masih? Jangan sertifikat vaksin, jangan. Nah, sertifikat vaksin dibawa lagi ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, malam ini kita gembira, Bu. Karena ada tamu Allah yang akan berangkat. Maka kalau ada tamu Allah, minimal kafling al-mukhtar ada yang doain. Ya. Doanya biar pada sehat, biar pada berkah, biar semuanya lancar. Ya, pasti itu didoain. Apalagi besok Pak Muhibbah dan istri ini, ya Allah, semua yang datang doain saya di rumah saya, undang ya Allah, undang semua, undang. Ya, semuanya udah dipanggil Bu, udah diundang sama Nabi Ibrahim. Cuma kadang-kadang nengoknya yang gak sama. Ya, nengoknya gak sama. Pak Muhibbah, datang. Nengok buru-buru. Bawa merah-merah, berangkat gak? Berangkat Bu ya. Nengoknya cepetan. Sama kayak Bapak Ibu dapat undangan resepsi. Orang kan kadang-kadang dapat undangan, kadang-kadang hadir, kadang-kadang kagak. Udah diundang, udah. Ya, kadang ada yang datangnya cepet, lauk belum ditaruh di plasmanya udah nyampe. Nah, kebangatan rajin tuh. Ya, ada yang datangnya lambat, lambat baru datang. Ada, cuma nitip doang, titipannya doang nyampe. Ya, orangnya nggak datang. Nah, itu macam-macam deh tuh. Tergantung kita. Insya Allah mudah-mudahan kalau al-mukhtar mak sigra. Ya, kalau diundang datang, datang semua. Kalau pengen berangkat haji, berangkat umroh, berangkat semua. Insya Allah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Karena itu, saya selaku orang yang akan mengantarkan Pak Muhibbah dan istri ya. Saya nganterin doang, Bu. Ya, nganterin nyampe mana? Nyampe Mekah ya. Saya menghantarkan para tamu Allah. Tentunya yang pertama saya sering sampaikan ya, bahwa Baitullah itu Pak, dalam satu riwayat disebutan apa? Qalbul mu'min Baitullah. Hatinya orang beriman itu Ka'bah. Ya, hati orang beriman itu Ka'bah. Jadi selalu terpaut. Tanya Pak Adi dah. Pak Karsidi di sini ya. Udah berangkat, pengen lagi enggak? Pengen. Itulah Ka'bah tuh. Terpaut hati kita. Maka jangan sampai orang enggak kepengen. Sama ke Ka'bah itu enggak kepengen. Bahkan nyaris takut ke Ka'bah, takut. Ada orang yang takut, Bu. Takut diapain? Takut diazab katanya di sono. Ntar gua banyak dosa di sini, gua sono diapain? Diazab. Enggak ada, Bu, enggak ada. Jadi dalam satu riwayat disebutkan hatinya orang beriman itu Baitullah. Yang belum berangkat, belum datang, pengen banget. Ini duduk begini, Pak ya. Kapan gua diratibin? Kapan gua diratibin? Gitu nggak, Bu? Dalam hati bertanya.
Ya. Jangan sampai diratibin dulu apa ditahlilin dulu, Bu. Nah, ini jangan sampai ya. Maunya diratibin dulu baru diapain? Ditahlilin. Jadi hatinya orang beriman itu sangat merindukan Baitullah. Kalau yang udah berangkat, udah ngerasain, pengen balik lagi, pengen balik lagi. Makanya orang pergi ke Baitullah, ya, nih Pak Muhibbah dan ya, istri ya. Orang yang datang ke Baitullah, hatinya itu harus berubah. Dari yang tidak baik menjadi lebih apa? Baik. Sebelum berangkat hatinya mungkin sering dengki, sering hasud, sering benci sama orang. Tapi ketika ketemu Ka'bah berubah menjadi cinta, menjadi sayang. Karena kita akan ketemu hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang bilang, Bu, orang kalau mau tawaf itu ngadep kemana? Ke Hajar Aswad. Iya, Hajar Aswad tuh ini pojokan Ka'bah. Hajar Aswad itu kan bentuknya mirip dengan kemaluan perempuan. Iya. Artinya apa? Hajar Aswad itu adalah ibu. Maka setiap orang itu harus memberi salam, salaman sama ibunya. Iya, makanya tidak sah orang kalau tawaf tidak dimulai dari Hajar apa? Aswad. Kita semua ini brojol ke dunia disebabkan dari siapa? Dari seorang ibu. Ya, maka Pak Muhibbah ya, kalau masih punya ibu, datengin, sampaikan salamnya, salamin, cium tangannya. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah ketemu Ka'bah, hatinya, hubungan dengan ibunya harus baik. Harus. Jangan berulang kali ke Mekah, sering umrah, sering haji, sama ibunya sendiri. Enggak akur. Innauzubillah. Makanya disebut Ka'bah itu hatinya orang beriman. Geser sedikit, Bu, kalau kita tawaf dari Hajar Aswad ketemu apa yang kayak kandang burung? Maqam Ibrahim. Ibrahim itu bapak. Bapaknya kita itu Ibrahim. Kan Ibrahim punya istri dua, Sarah dan Hajar. Hajar punya anak Ismail, tinggalnya di kota Mekah. Dari keturunan Ismail keluarlah Nabi Muhammad. Ya, Muhammad ini kita, Bu, umat Nabi Muhammad. Dari Sarah lahirlah Ishak. Ishak keluarlah keturunan orang Yahudi. Ya. Jadi Yahudi sama Islam, Bu, itu adik kakak, bini tua sama bini muda. Ya. Jadi masih saudara sebetulnya kita. Nah, itu berantem mulu. Ya, Yahudi sama apa tuh? Sama Islam, padahal masih satu apa tuh? Satu puhun. Ya. Bini tua sama bini muda. Maka wajar kata orang apa? Islam selalu kalahan. Kenapa? Namanya ke bini muda. Ya, galakan bini apa? Galakan bini tua, Pak ya. Yahudi itu keluar dari bini apa? Tua. Maka ketika orang ketemu Ka'bah, baik hubungannya dengan ibunya, baik hubungannya dengan bapaknya. Jadi nggak bisa orang, Bu, udah ketemu Ka'bah, ama ibunya marah, ama bapaknya marah. Bahkan banyak orang yang kagak mau ngakuin ini bapaknya. Gak mau ngakuin ini ibunya. Gak bisa tuh, Bu. Emang lu brojol dari mulut, dari durit apa? Kulit gajah, Bu, ya? Semua kita ini brojol dari ibu bapak kita. Maka orang yang sudah pernah ketemu dengan Ka'bah, hatinya itu harus berlaku baik dengan ibunya, harus berlaku baik dengan apa? Bapaknya. Muter sedikit lagi. Apa, Bu? Hijr Ismail. Anak dari Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar.
Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau kita udah pernah ketemu Ka'bah, baik dia haji, baik dia umroh, hubungan sama ibunya baik, hubungan sama bapaknya baik, hubungan sama anak baik. Tuh, makanya disebutlah Ka'bah itu qalbul mukmin, hatinya orang beriman. Kalau orang yang sudah pernah ketemu Ka'bah, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena yang berbicara apa? Hati. Ya. Hati itu kan Bu, tanda apa? Cinta. Orang kalau cinta, enggak pernah berantem. Orang kalau cinta, enggak pernah lelah. Orang kalau cinta, enggak pernah mengeluh. Karena dasarnya apa tuh? Cinta. Maka hati yang harus diperbaiki saat udah ketemu sama Ka'bah. Tuh, yang mau ketemu Ka'bah tuh. Apalagi yang sudah ketemu. Jadi harus ada perubahan yang besar. Nah, bagi kita Bapak Ibu sekalian yang belum pernah sama sekali ketemu dengan Ka'bah, tapi tiap hari menghadap Ka'bah. Kan tiap hari kita ngadep Ka'bah. Berarti tiap hari hati kita apa itu? Kita bersihkan. Ya, dalam Islam itu enggak dibenarkan orang yang rajin sholat tapi dia tidak baik sama sekelilingnya, sama tetangganya, sama saudaranya. Itu enggak dibenarkan dalam Islam. Orang yang rajin sholat, dia itu punya hati bersih dengan tetangganya yang depan. Dia punya hati bersih dengan tetangga yang sebelah kiri kanan. Karena dia tiap hari ketemu dengan Ka'bah. Ya, makanya syarat orang ketemu Ka'bah itu ketika kita sholat dan dalam keadaan bersuci, sudah bersih. Makanya orang ketika tawaf, Bu, ya Pak ya, nggak boleh, nggak punya wudhu. Karena hati itu melambangkan apa? Kesucian, kebersihan. Tuh, yang pertama ya. Besok yang berangkat, Pak Mohibah dan istri ini ya. Dijaga tuh hatinya. Karena kita akan ketemu Allah, ketemu dengan Baitullah. Pulang ada perubahan yang besar. Kemudian yang kedua. Orang sedang melakukan umroh, Pak ya. Itu kata Allah, jangan dilakukan 3 poin. Yang pertama, fala rofasa. Tidak boleh berbuat rofas. Pornografi, porno aksi. Tuh, gak boleh. Ya, gak boleh sembarangan tuh. Artinya apa, Pak? Mau dia sedang berihram kayak, mau di luar berihram, tutup auratnya. Jadi kalau udah pulang habis dari Ka'bah, ada perubahan. Jangan pornografi, jangan porno aksi. Jadi yang sebelum berangkat, biasa nggak pakai jilbab. Kalau mau belanja ada tukang sayuran, pakai daster doang. Ya keteknya kemana-mana, rambutnya kemana-mana. Udah ketemu Ka'bah, fala rofas. Jangan dikerjain lagi yang porno-porno aksi kayak gitu. Ya itu ada perubahan namanya. Forno rofasa ini juga adalah kata-kata yang jorok. Biasa mungkin orang banyol-banyol ya. Kata-kata yang porno-porno, yang jorok-jorok itu mungkin biasa. Baik ketika dia berihram, enggak boleh. Pulang dari berihram, setelah pulang umroh, kata-kata porno tadi udah dikurangi. Kalau perlu jangan sampai ada. Nah, itulah buah daripada apa tuh? Orang menghadap ke Baitullah. Ya. Yang kedua, wala fusuk. Jangan berbuat dosa. Itu larangan ketika orang sedang berihram. Jangan berbuat dosa. Berbuat dosa mah, Pak, mau di Mekah kek, mau di kampung kita, dilarang enggak? Dilarang. Makanya pulang umroh itu sedikitin tuh perbuatan dosa buang. Iya, buang kalau perlu ya. Apa yang kita lakukan, Pak? Melanggar perintah Allah, meninggalkan perintah Allah itu dosa. Yang dulu sebelum berangkat sholatnya rada-rada males.
pas udah ketemu Ka'bah meningkat, Pak ya. Yang dulu kalau sholat yang fardu doang, pulang dari Ka'bah yang sunnah nggak ada yang ketinggalan. Ya, ini kan kadang-kadang Pak kita kalau sholat baru ngerjain yang wajib doang, yang sunnah mak ya namanya gak sunnah begitu Pak ya. Tapi kalau orang udah cinta Pak ama yang sunnah ditinggalin sesaat dia sayang, sayang Pak. Kayak apa mamanya? Qobliyah Ba'diyah. Itu kan sunnah tuh. Sering gak kadang-kadang kita tinggal? Sering. Tapi kalau dia tahu Pak betapa besarnya Qobliyah Ba'diyah, sayang kalau dia tinggal. Ya makanya ada satu hadis Pak. Kalau kita setiap hari sholat Qobliyah Ba'diyah 12 rokaat, maka kata Nabi, bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Jadi kalau ibu pengen pulang nanti menghadap Allah, udah punya rumah di surga, lakukan yang 12 rakaat ba'diyah qobliyah. Apa tuh bu? Sebelum subuh 2. Ya, qobliyah subuh 2. Qobliyah zuhur 4. Qobliyah zuhur 4, Bu. 2-2. 2 salam, 2 salam. 2 boleh enggak? Boleh. Ya. Ba'diyah zuhur 2. Berapa dah tuh? 8. Ya. Kemudian ba'diyah maghrib 2. Ba'diyah isya 2. Nah, itu tuh yang muakkad tuh. Kalau itu kita kerjakan, maka kita mendapatkan pahala dibangunkan rumah di mana? Surga. Kalau kita tahu itu bu, sayang kalau kita tinggal. Ya. Kalau yang sunnahnya udah ngerasa sayang bu, yang wajib ditinggal nggak? Nggak mungkin, nggak mungkin. Yang sunnah aja pahalanya dapat kapling di surga, apalagi apa? Yang wajib, apalagi? Ya. Sunnah-sunnah yang lain banyak. Sunnah-sunnah yang lain, maka kerjakan ada perubahan ketika kita pulang apa? Dari melihat Ka'bah, ketemu dengan Ka'bah. Makanya fal wala fusuk, enggak boleh apa tuh? Enggak boleh berbuat maksiat. Meninggalkan perintah Allah itu sudah apa? Maksiat. Ya, salat. Jangan pernah ditinggal salat, jangan. Kalau kita ampe-ampe apa ya, sengaja meninggalkan salat. Ada dalam satu red kata Nabi apa? Ya. La sholata liman la dina lahu. Orang yang tidak sholat itu sama dia berarti tidak beragama. Hati-hati tuh kita ninggalin sholat dia. Orang yang tidak sholat berarti sama dengan orangnya apa? Tidak beragama. Ya. Apalagi pusuk. Pusuk itu jangan sombong. Ya, besok Pak Muhibbah nih ya, sama istri enggak boleh sombong ilmu. Kan hotelnya Bu ini bintang 5 nih. Ya, beliau nih bertiga bintang 5. Di Tower Zamzam. Di Pullman Zamzam persis di depan Masjidil Haram. Ya. Walaupun itu Bu hotelnya gede kayak gitu tuh yang ada jamnya. Kalau sombong Bu, hotel itu ketutup. Nggak kelihatan banyak orang keluar dari Masjidil Haram keder mana hotel kita padahal itu satu-satunya hotel yang paling apa tuh paling gede paling besar di depan Masjidil Haram. Jangan sombong ilmu, nggak boleh. Jangan sombong tenaga, jangan sombong cuan ya. Angka saking keselnya nih Pak Muhibbah. Biarin, gue bayar semua, gue bayar. Begitu katanya ya. Jangan. Maka disebut kata Allah, wala fusuk. Jangan sombong. Ya, di sana jangan sombong. Gak boleh, apapun Pak. Sombong mah Pak, jangankan di Mekah. Di sini juga apa? Gak boleh. Apa kata Allah? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Kalau ada dari antara hambaku yang sombong, aku yang menjerumuskan ke dalam
api neraka yang hina. Ya, sombong tenaga, sombong ilmu, ya. Pokoknya itu buang. Sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh sombong. Ya. Saya, Pak, Bu, walaupun berulang kali ya bawa orang, saya tuh selalu diiringi rasa takut, Pak. Ya. Takut berantakan, takut ada yang hilang, takut ada yang sakit gitu ya. Khawatir itu. Kenapa? Karena kalau saya sepelein ya ilah. Emang tempatnya itu juga ya. Umpamanya begitu ya. Saya enggak tahu akan terjadi apa. Makanya tadi dibaca tuh di ujung Ratibul Haddad. Apa, Bu? Di ujung Ratibul Haddad. Salimna mimma nakhaf. Ya Allah, selamatkan apa yang kami takutin. Najina mimma nakhaf. Ya Allah, sukseskan, selamatkan apa yang saya takutin. Ya. Terus apa? Aminna mimma nakhaf. Ya Allah, berikan rasa aman apa yang kami takutin. Jadi rasa takut itu, Pak, yang dikedepankan, bukan rasa apa tuh? Sombong. Kenapa saya kalau berangkat itu, Pak, selalu takut, khawatir? Karena tempatnya memang itu-itu juga. Tapi yang beda, orang yang saya bawa. Ya, karena setiap orang punya karakter masing-masing, punya sifat masing-masing. Kadang ada yang manut, ada yang nyereces baik mulutnya ya. Kadang ada yang ngomel baik, ada yang protes baik, komplain, ada macam-macam. Iya, Pak ya. Maka karena orang yang saya bawanya berbeda-beda, maka timbullah rasa tadi apa? Khawatir kita. Maka boleh tamu hibah ya. Kita punya rasa khawatir. Karena kalau kita khawatir, berarti kita waspada. Menghilangkan rasa apa tuh? Sombong. Rafas ini, fusuk ini, Pak, termasuk apa? Mengambil barang orang. Ini fusuk. Makanya kata Allah, wala fusuk. Jangan sampai berbuat maksiat, ngambil barang orang. Itu fusuk. Biasa kalau di sono, di hotel kek, di terminal kek, di bandara kek, di mana-mana dah, Pak. Ini bukan barang kita. Jangan sampai dibawa, jangan sampai diambil. Jangan. Apalagi kalau belanja, ya. Nih ibu-ibu, saya pesan banget besok kalau belanja. Kalau kata penjualnya halal, caplok. Iya, boleh. Bilang dulu, Bu. Jangan main nyaplok baik ya. Masuk ke pasar kan, Bu. Ibu mengantongin sekilo gak ada yang tahu. Coba deh besok ya, masuk ke pasar korma itu. Jadi kalau kita makan satu butir aja, Bu, tanpa izin sama penjualnya, maka itulah yang menolak ibadah kita enggak mabrur. Ibadah kita ditolak oleh Allah karena gara-gara ada apa tuh? Makanan yang haram masuk ke dalam diri kita. Sebetulnya, Bu, larangan itu bukan buat orang tamu Allah saja, buat kita semua di sini nih. Kalau kita ada yang kita makan masuk ke dalam perut kita, ada yang tidak halal, maka ibadah semua yang kita lakukan ditolak Allah. Gak bisa naik, Bu. Gak bisa. Ya, makanya saya sering bilang tuh ibu-ibu ya. Kalau belanja sama tukang sayuran, beli tomat, ambil 2, bayar 1 umpamanya ya. Jangan hari itu mama kita enggak ketahuan sama si tukang jualnya, tapi Allah tahu. Itulah menyebabkan ibadah kita ditolak oleh Allah. Hati-hati. Jangan pernah mengambil hak milik orang lain. Itu yang disebut Allah wala fusuk. Iya, wala fusuk. Makanya di sono mah aman, Bu. Ibu ketinggalan nih ranselnya di lobi hotel, sampai besok pagi lagi enggak ada. Karena semua orang perilakunya apa tuh? Sama. Lah kita di sini jangankan ampe di luar begini, di dalam garasi aja hilang, Pak ya. Kemarin spion saya ya pagi-pagi mana Fortuner lagi, Pak ya. Pas buka pintu gerbang kata adek saya, "Heh, lagi tadi jam 2:30 mobil berbunyi." "Baik," kata, "berbunyi gitu."
Saya malah ibu pintu gerbang aja, kata adik saya samping rumah. Ya ilah paling juga kali neng ada orang lewat kucing ya. Selesai buka pintu gerbang saya nengok. Nah iya sepion gua gak ada sebelah itu. Pas saya lihat ada sebelah lagi gak ada juga. Masya Allah ya. Ternyata dia apa? Dia ambil itu bu. Itu yang ada di garasi, garasinya dikunci, dia naik. Ya, ini nauzubillah, jangan sampai begitu kita mah tuh. Ya, itu orang tuh kalau tahu bu, gara-gara sepion ibadahnya diapain? Ditolak oleh Allah, nauzubillah. Ya, alhamdulillah sih, tapi ada asuransinya, jadi saya jonjon doang ya. Cuman aja kan mobilnya kagak bisa dipakai kemana-mana. Kalau kagak ada sepionnya bu ya. Gak bisa mundur, gak bisa maju. Biasanya mundur ke belakang ada spion ya. Nah itulah. Besok Pak Muhibah ya, dan para tamu Allah yang lain. Pokoknya kalau bukan milik kita, jangan diapain. Jangan diambil. Kayak makan nih, makan punya nasi. Kalau nasi dari bandara, kemarin kan nasi bok itu. Satu orang satu nasi bok. Satu air minum. Ya. Satu bus itu semua kebagian. Lah kalau dia ngambil dua, ya. Nah itu berarti bukan ngambil makan apa? Haknya. Nah, berbahaya tuh. Biasanya kalau lagi acara begini mau ngambil dua baik ya. Nambil sono udah dua juga punya orang diambil juga ya. Nah itu dihindari. Jangan. Emang masing-masing jatah segitu makan aja tuh jatahnya ibu ya. Nah itu makanya disebut apa? Wala fusuk nggak boleh. Yang ketiga pesan Allah nih. Wala jidal. Orang pergi umroh jangan ampe berantem. Baik berantem sama suami istri ampe keluar-keluar tuh mulutnya. Ya, abis laki dimaki-maki atau abis bini dimaki-maki, jangan. Wala jidal, kata Allah, jangan sampai kamu bertengkar, berantem, jangan. Besok dijaga. Kalau bininya yang rada-rada galak, Pak ya, sama laki, kata laki, mah, lagi umroh. Nah, kalau sebaliknya, ya, lakinya yang ada galak sama bini, kata bininya, pak, lagi umroh. Umroh kita mahal, jauh-jauh, didoain orang sekapling, Pak ya. Maka, masa sampai ke Mekah, mau numpang apa? Berantem, ya. Jangan. Nanti diuji, Pak Muhibah. Hal kecil, nggak banyak, bu, kecil. Kayak kemarin tuh, ya. Temen sama sekamar berantem gara-gara apa bu? Ngeces, berebut ngeces HP. Masya Allah, ngeces HP pengen berantem, ampe pulang agak negor. Ya, jadi kalau ampe begitu tuh, itu boro-boro mabrur, makbul dipertanyakan. Kita kan pengen umrohnya mabrur, ya. Jadi kita harus pinter-pinter, biarin orang mau ngomong apa kayak sama kita, jaga. Biar mabrur. Itu gara-gara ngeces sampai bu. Masya Allah berantem. Belum ntar kamar mandi. Ada yang di kamar mandi. Setiap mandi nyuci. Udah enak nungguin. Lama banget ya. Merengut dah. Orang mah bu. Kalau mandi jangan sampai nyuci dulu pak. Dikata gitu marah dia. Udah merengut bu ya. Lah di Mekah emang tinggal 4 hari. 4 hari merengut dengan teman kamar. Oh, Ustaz, tukar apa? Tukar kagak bisa ditukar, udah begitu mah ya. Bagian yang ngerasain aja dewek, gitu ya. Makanya, ketemu dengan orang baru, kita yang harus pandai tadi mengatur hati kita. Makanya kenapa itu Ka'bah disebut apa? Qalbul mu'min. Sejauh mana hati kita bisa menata. Ya. Nanti kalau ibu mau ngeces, lihat. Oh, nggak dipakai, bu. Udah selesai apa belum, bu? Saya ces. Ya. Begitu. Jadi kita pintar-pintar menjaga menata hati kita. Belum terjemuran, ngejemur. Ini siapa sih ini ya? Ibu-ibu kan kalau di kamar mandi tanya-tanya, Bu ya. Kamar mandinya itu Masya Allah Bu, penuh menjemuran. Belum yang sempak, belum yang kutang, belum apa bae itu ya Masya Allah kata gitu ya. Makanya supaya enak, udah Bu, kumpulin aja laundry ntar selon rondi. Satu hari jadi ada. Udah. Ya, biar segala gol itu lagi dipikirin ya. Yang penting kita di sono menata hati kita. Pulang dari sono kebiasaan menata hati dipakai di lingkungan kita. Ya. Jadi tata hati itu bukan hanya di Mekah doang. Ya, bertengkar apalagi memaki-maki orang dihindari.
dihindari, jangan sampai. Apalagi sampai keluar kata-kata anjing lu, monyet lu, semel krela lu, gledek lu gitu ya. Nah, nauzubillah, nauzubillah. Kalau perlu seramah mungkin. Kadang-kadang kan nemuin nenek-nenek, Bu. Apalagi aki-aki nih Pak Muhibah besok mau sekamar aki-aki Pak Muhibah. Ya. Sekamar aki-aki, ya kalau aki-aki itu kencing emang ada klosetnya. Dia kencingnya Bu di lantainya. Lah udah itu lantai kemana-mana itu najis. Ya. Yang parah lagi, kan WC duduk-duduk kayak duduk Pak ya. Begitu kan? WC duduk ya, enggak ada duduk, enggak ada WC nongkrong, enggak ada. Itu aki-aki emang di rumahnya enggak punya WC duduk. Bukan duduk, ngadep ke sono biar aki begitu. Lah bukannya jatuh ke dalam kloset itu, kotorannya di jatuh ke lantai. Coba bayangin itu. Ya. Sekalinya kagak begitu, ditaekin kakinya. Ya Bu ya. Nongkrong di atas apa? Kloset. Kakinya kepleset nyebur ke dalam. Ya, woi tolongin gua, udah kelanjang bulat ya, lo tolongin gua, kakinya masuk ke dalam itu, kloset. Nah ini juga cobaan. Ya Pak Muhibah ya, kemarin saya satu kamar tuh sama yang aki-aki begitu tuh, ya, rada-rada pikun. Kata saya, Kong, jangan kemana-mana Kong ya, kita mau ke masjid sebentar, ya kan, kan pintu hotel Pak, pintunya kan keluar bisa, masuk agak bisa. Gitu kan pintunya ya. Asal dia keluar, masuk lagi dia agak bisa. Nggak ngejelek tuh, ketutup. Pas kita pulang dari sholat, lah, kok aki-aki di kamar nggak ada ya? Pintu udah pada ngeblak semua Bu ya. Masya Allah kemana? Udah saya bilang sama teman sekamar, Papa, ayo Pak, Bapak sebelah sono, saya sebelah sono, kita cari. Nggak mungkin aki-aki turun naik lip. Ya, orang itu Pak, keder di lip aja, nggak nyampe-nyampe ke kamar tuh. Bener Pak. Ini lantainya ada 30. Bapak keder di lip, nggak nyampe-nyampe. Apalagi ditanya sama orang, Kong, lantai berapa? Au, ya, gitu. Susah dah, susah dah, susah dah. Ya. Akhirnya saya cari, Pak, saya cari. Dia tidur di kamar orang India. Untung kakinya nontot, pintunya kebuka. Kong, Kong, pulang-pulang, pulang-pulang ke kamar, yuk. Kata gitu, jangan besok-besok nggak boleh keluar-keluar ya. Tuh hari pertama. Hari kedua, karena dia kurang sehat, Kong kita mau ziarah, ikut nggak? Nggak katanya, usah gue di sini aja dah katanya ya. Gue lagi kurang sehat, palu gue pusing banget. Kong jangan kayak kemarin ya, jangan kemana, mau diem-diem aja ya. Saya kata gitu. Pulang kan kita Johor Bu ya. Nyampe alhamdulillah kamar ketutup, nggak kebuka. Ya, lihat aki-aki, oh ada alhamdulillah. Teman yang satu masuk ke kamar mandi. Pas keluar kamar mandi, guru, guru, ngapa? Guru abis ngerendam baju ya? Lah, enggak. Guru nyuci ya? Enggak. Lah, itu cucian siapa? Pas apa? Lah, ya pakaian saya mulu, Pak. Lah, ternyata apa? Ngkong tadi, pakaian saya di koper sama ini gantung, rendem-rendemin sama dia. Tuh, coba. Jadi pakaian saya kan kasurnya berderekan dengan kasur saya. Jadi kalau saya kemana-mana bekas kita pakai, saya taruh aja pada di atas kasur. Sama saya gantung di lemari ya. Ini yang di atas kasur sama di lemari copot-copot, rendem di kamar mandi. Masya Allah. Besok Pak Muhibah tuh kalau ketemu ya. Ya. Nah itu kita latih. Ya emang orang begitu mau diapain? Ya akhirnya terpaksa dari itu kita bawa ke laundry. Nah ini namanya orang berbagai macam karakter. Kalau besok ketemu sama orang yang tipikalnya begitu, Bu Elvin, saya mau tanya, mau ketemu teman sekamar ame yang rewel, apa yang kayak gitu tuh tadi tuh? Kayak-kayak. Ya. Itu dia gak rewel, mulutnya gak ngomong apa, kagak. Action doang. Ya. Daripada mulutnya rewel, nah itu namanya jangan sampai besok wala jidal. Kalau ada ketemu ame yang kayak gitu, ya kita harus bisa memperbaiki hati kita. Ya. Makanya kata Pak Kenur Ali apa? Kalau lo pengen sehat selama perjalanan, tuh lo bantuin orang yang sakit. Jadi kalau orang sakit itu udah sigra Bu. Apa Mak, mau saya kerokin gak? Mau saya bijin gak? Nih ada obat saya, nih obat saya. Begitu. Pokoknya sigra. Kalau kita pengen sehat. Kalau pengen urusan kita gampang, apa aja gampang, ada orang yang punya kesulitan, sini saya bantuin. Besok ada nenek-nenek Bu LP ya. Mas ini Mak, tasnya saya yang bawa. Sini, udah Mak jalan aja.
Atau kalau enggak sini, Mak, tuapnya Mas saya, gandeng saya aja. Itu nenek-nenek, ya, kalau dibantuin mau BLP, seneng enggak tuh? Wah, udah usap-usap, Bu. Ya Allah, Ibu baik banget ya. Baik banget, Ibu. Saya doain biar balik lagi kemari. Begitu. Jangan sampai Ustaz saya enggak mau sama Ibu LP. Enggak, jangan. Jangan sampai nenek-nenek itu begitu tuh. Ya, kalau ada orang yang sampai enggak mau sama Ibu itu, berarti Ibu itu bermasalah. Ya, bagaimana kita itu dirindukan oleh orang yang seperjalanan. Pokoknya kalau belum bisa, acting aja, acting. Pura-pura baik. Besok kalau ada air, ada bagian snack, ada apa nih, jangan lupa nih. Mak, nih Mak, nih bagiannya Maya, nenek-nenek gitu. Maka kita sering-sering membantu orang. Dan ini hadisnya jelas, Bu. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyam. Kalau ada orang beriman, satu aja, satu. Memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya. Kita punya enggak hidup kesulitan? Banyak. Tapi bagaimana kesulitan kita biar Allah permudah? Kuncinya sering-sering memudahkan kesulitan orang. Ya, sama kayak ibu bapak nih. Pengen enggak ke Mekah? Pengen enggak ketemu Nabi? Sering-sering membantu orang yang jadi tamu Allah. Ya. Bantuin yang kita bisa. Apa yang kita bisa, perluin. Maka insya Allah dia akan bisa datang berulang kali ketemu dengan Baitullah. Ya. Makanya dijadiin apa-apa muhibah. Dijadiin hobi. Jadi kalau bantu orang itu hobi. Saya kalau nenteng nenek-nenek seneng. Jadi kalau seneng itu gak beban. Head deh, senung. Head saya di kamar dititipin nenek-nenek lagi ya. Kata gitu. Mana nenek kerjaannya break, break lagi begitu ya. Jadiin hobi kita seneng kalau nolong orang. Alhamdulillah ini saya dikasih tambahan pahala. Begitu, ya kan? Biasa kalau nenek-nenek lelet, pakai kos kaki lelet, kamar mandi lelet. Kita udah atur tuh, Mak, Mak yang rada leletan duluan, Maya, duluan. Jauh-jauh jamnya udah kasih duluan. Gitu ya. Lah nenek-nenek dikasih peleng belakang, lelet ya. Lo ditinggal pisan ya, Bu ya. Jangan kesian. Nanti doa orang yang kita tolong, itu doanya sangat mustajab. Jangan sampai tuh orang lagi tawaf karena gede sama dia ya. Di tawaf itu doain dia, Bek. Ya Allah tuh orang sematin sama ngeledek tuh orang yang ngeluh gue. Begitu, Bek, sambil tawaf. Jangan. Biar supaya orang yang kita tolong doain kebaikan kita. Kebaikan kita. Coba deh besok rasain. Saya yang ngerasain berbagai jenis manusia. Makanya saya kalau aki-aki, nenek-nenek, tuh saya seneng. Kenapa? Karena doa dari mulutnya itu yang mahal. Apalagi nih Bu LP ya, besok kalau nenek-nenek, nenek-nenek kan gaptek Bu. HP kagak punya, HP kagak bawa. Ya Allah, no, gue pengen ngomong sama anak gue, teleponin mana, telepon. Nih Mak, pake, mau video call sama siapa, pake. Nah, begitu. Seneng dia, ntar gak? Berapa duit tuh? Gak usah, gratis Mak, gratis. Lah orang nelpon apa pake wifi ya Bu ya, begitu ya. Gak usah Mak, gratis, seneng betul seneng. Sini Mak, kalau tempat-tempat ziarah, sini Mak, diri, saya fotoin. Masya Allah, Bu. Entar dia pulang, Bu, ke rumah, itu tamunya belum nyampe, udah dicetakin albumnya sama anaknya. Emang Ibu LP ngirimin mulu nih, fotonya lagi di sini, fotonya di sini. Pulang, udah dipajang pakaian bingkai. Orangnya belum pulang, dia udah dari bingkai, Bu. Ada begitu. Pulang dia cerita terus, ya Allah, itu Ibu LP orangnya baik, rumahnya di mana sih? Gua mau datengin. Dateng ntar dia. Kalau dia tukang sayuran dibawain labu, dibawain sawi, Bu ya. Lah itu Bu yang tukang jualan nenek-nenek yang di situ tuh, yang di Candrabaga. Ya umur saya, dia sekamar emangnya dia enggak tapi bisa baca, enggak bisa baca baik baca Arab maupun bahasa Indonesia. Salatnya juga belum tapi bisa. Ya, tapi dituntun tuh sama sekamarnya anak muda. Lah pulang Bu, pulang umrah bukan saya yang dibawain teman sekamar. Dibawain labu, dibawain sawi, dibawain kelapa, dibawain kunyit. Emang dia bilang itu sehari-hari Bu ya? Tuh yang di depan Bu. Coba buktiin Bu. Itu rasa cinta orang yang kita bantu.
Maka sering-sering ketika kita berangkat, jadiin media untuk membantu orang. Ya, kita punya tenaga, ya Pak Muhibah, biar sehat, biar kagak, biar keker, semuanya nggak ada kendala apa-apa. Tuh, bantuin orang-orang. Tesnya Roman ribet banget nih, Kong. Sini Kong, saya yang bawa Kong. Udah jalan, periksain paspornya, begitu. Dan itu akan meringankan beban kita. Jangan kadang-kadang ada orang bilang, lah, gue mau ngikutin senung, terasa senung, ini urusan dia, tuh maki-maki, bukan urusan gua tuh mak. Begitu Bu ya. Emang bener. Tapi yang namanya berbuat baik itu catatannya rapih di sisi Allah. Catatannya terbalaskan 100.000 kali lipat, enggak ada yang bohong. Kalau kita bantu dia, apalagi bantunya ikhlas, tangan kanan memberi, tangan kiri enggak tahu, enggak perlu diumumin. Ustaz, tuh aki-aki gara-gara saya tuh, saya yang bantuin tuh, emang siapa itu? Begitu ya. Jangan. Ya, biarin tangan kanan membantu, tangan kiri jangan sampai apa? Enggak tahu. Nah, ini pesan Allah. Kalau kita pengen rapih hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala fusuk wala jidah. Kalau ini diamalin, Bu, insyaallah pulang bawa umrohnya apa? Mabrur. Satu lagi yang terakhir. Besok ya. Makanya biar sehat nih yang berangkat. Kalau berangkatnya sehat, momen yang termahal ya, atau momen yang sangat mahal juga, ketika tawaf wada, tawaf perpisahan dengan Baitullah. Nanti saya pimpin, ayo ibu-ibu, bapak-bapak, kita minta, Allahumma rzuqni al-auda summal auda karratin ba'da marratin. Tuh doanya tuh. Ya Allah, berikan saya rezeki untuk bisa datang lagi berulang kali ke rumahmu ini. Jadi mintanya bukan, ya Allah panggil saya tahun depan, bukan. Tapi ya Allah, berikan saya rezeki biar bisa datang lagi ke rumahmu ini berulang kali. Bulan November berangkat, bulan Januari berangkat. Ya, yeah. Tahun depan apa? Berangkat. Sekarang berdua, besok ngajak anak. Tahun depan ngajak cucu. Ya. Kalau Allah sudah undang, Allah yang bukain apa? Jalan. Maka ibu-ibu sekalian tuh, boleh silakan nitip doa sama yang akan berangkat besok. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini bisa nyaba ke Baitullah. Ya. Bisa ketemu dengan Rasulullah. Ya, saya bilang nih, November saya kesini, besok Januari saya kesini lagi nih. Yang rumah mana kek yang berangkat? Ya Bu ya. Insya Allah, mudah-mudahan Bu ya. Karena insya Allah saya akan berangkat Januari, di 20 Januari 2025. Nah, kalau yang udah punya niat tuh buru-buru dah. Termasuk juga ibu sekalian, tahun 2025 haji reguler. Kan sudah ada beberapa orang nih kesini. Mudah-mudahan tahun depan 2025 habis lebaran Idul Fitri, saya kesini lagi nih, ratib haji reguler. Ya, siapa tahu ya ada yang haji kan. Bismillah, kalau ingin gabung ke yayasan saya boleh, silahkan. Mau daftar sekarang boleh, yang udah porsi, punya porsi gabung boleh, silahkan. Mau di cashin juga boleh, mau dicicil juga boleh. Kalian daftar haji tuh cicil ntar bulanannya 700.000, di mana tuh, di Alfa, bayar masing-masing setiap bulan, boleh. Ya, nanti kita tinggal nunggu tahun keberangkatan. Mudah-mudahan ya. Karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang berangkat sehat, lancar, tidak ada kendala apapun. Yang hadir semuanya juga Allah beri kesempatan biar sama-sama kita ke Baitullah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.